Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas spoiler manga One Piece chapter 1019 yang berjudul Heliceratops. Nah, di scene pertamanya nanti ya, kita akan ditampilkan pertarungan Sanji melawan Queen. Sementara di sisi lainnya, seorang Marimo, Roro Noa Zoro, telah berhasil dibuff super dari obat Tsukuming itu. Ya, bisa dibilang Zoro siap untuk kembali alias comeback. Nah, di tempat lainnya, di tempatnya Luffy nih ya, di polar tanknya, Luffy sudah tersadarkan dari pingsannya, dan dia langsung mengatakan, Niku, Niku, atau daging. Kemudian, di poin berikutnya, pindah tempat yang sekarang memperlihatkan pertarungan Franky dan Sasaki, yang di sini nampaknya ada hubungannya dengan judul di chapter ini, yaitu Heliceratops. Mungkin Sasaki berubah dalam mode ini karena kelihatan sama dengan Terciratop. Tapi pertanyaannya sebenarnya ini, buah iblisnya Sasaki Terciratop atau Heliceratop? Ya, entah yang untuk saat ini, atau mungkin itu Franky. Namun di poin berikutnya akan disajikan beberapa info menarik tentang pemberontakan yang ada di Onigashima, juga kemunculan atau keberadaan yang entah siapa, dan juga soal kemenangan dan kekalahan salah satu orang atau pihak yang juga entah siapa di spoiler ini. Tapi mungkin itu munculnya Denjiro dan juga hasil dari pertarungan Wusu melawan Jinbei. Kemudian di poin berikutnya, ya seperti di clue di cover ini, kalau Yamato akan segera menampakkan wujud buah iblisnya. Dan menariknya di gambarnya itu ya, nampaknya bentukan dari buah iblisnya Yamato ini bertipekan Neko dan rupanya mirip seperti seekor Kyuubi. Tapi di sini belum diketahui nama dari buah iblisnya itu. Ya, cuman rupanya seperti Kyuubi. Bahkan di sini Kaido sempat mengatakan tipenya, tapi nampaknya bukan seperti itu. Dan diketahui nampaknya buah iblis yang dimakan oleh Yamato ini ya kebetulan tak sengaja dimakan Yamato karena dirinya lapar. Mungkin kisahnya mirip seperti es itu ya. Jadi soal T-Rex, Naga, atau Godzilla, atau bahkan Megazord itu salah ya bentukan dari buah iblis Yamato. Dan nampaknya karena buah iblis Yamato bertipekan Neko, skenario di cover ini akan terjadi. Ya, kemungkinan besarnya itu akan terjadi soal trio monster sesungguhnya, yaitu Yamato, Luffy, Zoro akan kembali melawan Kaido. Karena persis seperti di cover ini. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan ya, spoiler kali ini selesai sampai di sini. Yang minggu depan kembali libur karena ada Olimpiade Tokyo.